ya cocok banget lah untuk kita membaca di sini. Kita coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sawin Media Channel. Kali ini kita akan melihat satu lokasi di Pangandaran, yaitu Pojok Baca. Kita lihat dekorasinya dulu ya. Dekorasinya sangat epik sekali, dihiasi dengan taman-taman dan ada batuan berwarna-warni. Ini kebanyakan Instagramer-Instagramer itu pada berfoto selfie di sini ya. Dan juga ada bunga-bunga yang menghiasi sekeliling dari pojok baca ini. Kita lihat dalamnya. Nah, sahabat, di sini tersedia berbagai macam buku, dari mulai buku novel, buku cerita, dongeng, kemudian buku yang berat-berat dari ilmu pengetahuan dan teknologi juga ada. Tak ketinggalan, di sini juga ada buku-buku pelajaran yang berkaitan dengan ajaran Islam. Dan tentunya banyak buku-buku lain yang bisa sahabat baca di sini. Nah, ini jam operasionalnya. Bukanya hari Selasa sampai dengan Minggu nih sahabat, dari jam 10 sampai dengan jam 18. Kemudian kita lihat ini dikelola oleh Rumah Plankton di bawah Dinas Pendidikan ya. Nah, itu sahabat. Nah, di mana kita baca? Kita bisa baca di dalam tadi dan juga di tempat ini. Ini masih kotor dan nanti biasanya dibersihkan. Nah, ini sambil santai di sini. Kalau malam juga, oh, ini sampai jam 6 sore aja ya. Nah, kita lihat taman-tamannya begitu indah. Nah, bagaimana sahabat, tertarik? Yuk kita membaca di pojok baca yang terletak di Lapang Merdeka Pangandaran. Selamat membaca dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.